Pagi. Pagi, Pak. Pagi. Udah sarapan belum? Sarapan belum. Hampir, Pak. Hampir. Oh, ini bagus nih bawa pacul nih. Pak. Nih PPSU pagi. PPSU tenang. Ini sapunya bener nih, sering dipakai. Kok itu baru tuh? Baru. Hari ini kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengharapkan kita semua untuk melakukan kerja bakti, gotong royong untuk membersihkan Jakarta. Sungai harus bersih, saluran-saluran yang mampet nanti kita bersihkan, dan semua sampah yang di hadapan kita, kita angkut. Masih banyak warga Jakarta membuang sampah sembarangan. Saya lihat rekan-rekan PPSU, PJLP yang lainnya membersihkan tanpa pamrih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hari ini saya himbau seluruh warga untuk bertanggung jawab di lingkungan masing-masing. Dan kita harus bersama-sama membangun Jakarta. Pagi hari ini kita bertemu dalam rangka bakti kita untuk Jakarta. Terima kasih. Sukses Jakarta untuk Indonesia. 3, 2, 1. Minimal sepenggal dari sana sampai jembatan bersih dari sampah. Ya kan dipakai jaring di sana ya. Ya udah coba deh. Cegah sampahnya. Ya udah Bapak cegat di sana. Itu baju tuh. Itu dari mana datang ya? Dari kan Depok, Bogor, bantaran sungai, kali Ciliwung kan rumah-rumah semua. Ya, Pak Camat warganya mana? Hah? Susah ya? Sebenarnya ada di dalam, Pak. Pak Heru, sehat, Pak. Sehat. Aduh, capek ya? Mohon maaf ya. Siap, Pak. Siap. Satu jam 20 liter. Iya. Warga itu masih berpikir pompa pengendali banjir itu bayangannya kayak pompa rumah. Padahal kan mengoperasikan pompa kan nggak kayak pompa. Iya beda. Iya. Kan kalau hidupin pompa itu panasin, anginnya keluarin dulu. Kalau nggak airnya cukup, dia panas kan mesinnya. Kamu pakai itu dong, pakai sarung tangan dong. Kamu nggak pakai sarung tangan? Nah, jaga kesehatan. Siap. Siap, Pak. Saya... Udah kerja di mana? Di Naker Barat, Pak. Barat, Pak. Naker Barat, Pak. Naker Barat, Pak. Iya. Ijin, Pak. Pak, boleh Pak Naker Barat, Pak. Naker Barat. Wih, ntar dulu jangan goyang-goyang tangan. Ayo, ini sapu dari rumah. Iya, Pak. Ya Pak, makasih Pak. Kamu yang pegang sapu. Maaf. Makasih. Ayo, ya. Pegang sapunya masih bersih. Sorry Pak. Di belakang. Saya pakein. Ya siap. Terima kasih. Indonesia. Ya, terima kasih. Ayo Ibu. Mana ada Sawisma? Mana pertanyaan-pertanyaan udah? Handphonenya, ayo ada Sawisma. Berarti titip dong. Kalau ke warga jangan buang sampah sembarangan. Tolong depan rumahnya beresin gitu. Iya, Pak. Ini mendatang. Iya, yang dipilih kemarin. Terus udah datengin mau ditanya apa? Yang
datanya tuh nggak akurat gitu Pak. Oh. Nah, jadi kita ulang, kita ulang. Ya, nah, itu. Kalau misalnya ada punya mobil, kita foto mobilnya ya, Pak. Jadi Bapak Ibu listriknya, listriknya juga. Ya, gitu. Kalau yang belum punya pacar gimana? Ya, cari pacar Pak. Ya semangat ya. Terima kasih ya Pak. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Oh, Bapak bosnya? Oh, Bapak, hari-hari berapa bensin? Bapak store 60 ribu. Terus, bensin? Gas. Oh, gas berapa? 15.000 satu hari. 15.000 sehari. Kampungnya mana? Sukaratu. Sukaratu? Subang. Oh, Subang. Ya, sukses ya. Jaga kesehatan. Jangan buang sampah sembarangan. Yuk. Oh, yang hijau itu ya. Nih, kita lihat sini. Kita beri batas, Pak, ini. Di barrier. Karena kalau nggak di barrier, ini kedorong terus. Karena kan pompa, Pak. Ketarik terus, kan. Apanya? Lumpurnya. Oh, lumpurnya. Karena pompa, jadi malah ke arah pompa semua. Oh, gitu. Nah, kemarin yang enceng gondok banyak itu, ini di sini semua, Pak. Nah, ini sekarang kita tahan, udah. Jadi tahan di sini biar ada lumpur, ya? Ya. Ayo, Ibu. Pak RW. Suruh warganya jangan buang sampah sembarangan. Truk-truknya banyak. Pakai. Ibu, Pak, ada ramai hati. Mau dipakein Bapak dong. Aku ya. Makasih Pak. Ya, masih. Ya, Pak. Ibu, sisi, yuk. Terus sepatunya masih bersih. Sepatu saya dari rumah putih. Udah kerja jadi. Pemda DKI melalui petugas SDA, petugas PJLP, PPSU yang sudah bekerja dengan baik. Harus didukung oleh segala lapisan masyarakat, yaitu masyarakatnya sendiri. Minimal membersihkan saluran dan sampah di depan rumahnya. Jadi kalau warganya tidak care terhadap lingkungan, ya seberapa banyak, seberapa kegiatan Pemda DKI juga tidak akan berhasil. Ya, sekali lagi saya himbau masyarakat, dan mungkin tiap minggu di sela-sela kesibukan para aparat, kita akan melakukan kebersihan terus sampai ya, tanpa batas. Sukses Jakarta untuk Indonesia.